semuanya, balik lagi sama aku di YouTube channel Viola Rose dan di game Grotopia, teman-teman. Buat kalian yang baru di YouTube channel aku, salam kenal guys, aku Raja guys. Jangan lupa guys buat support channel ini dengan cara like videonya dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah guys. Thank you semuanya. Nah, okay, jadi pada video kali ini aku pengen kasih tunjuk salah satu item yang mungkin udah kalian lupakan guys. Mungkin kalian udah nggak ingat lagi dengan item satu ini cuy. Jadi buat kalian yang penasaran itemnya itu apa dan harganya sekarang berapa guys, dan pembahasan lainnya kalian tonton aja videonya sampai habis karena di sini aku bakal bahas. Okay, jadi tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke videonya. Okay, guys, item apa sih guys yang pengen aku bahas guys? Jadi sebenarnya mungkin kalau kalian sadar kalian udah lihat itemnya nih karena aku sudah taruh itemnya di word aku guys. Okay, jadi nama itemnya itu adalah Grotorial Entrance guys, atau lebih kita kenal dengan White Entrance cuy. Karena yang beda dari pintu ini adalah cuman warnanya guys. Cuman warnanya ya guys ya, yaitu warna putih cuy, seperti ini, Grotorial Entrance cuy. Nah, jadi ini adalah item pintu guys, seperti yang kalian lihat di pojok kiri aku ini cuy. Nah, ini item pintu guys, sama kayak pintu yang satunya yang warna merah ini guys. Nah, jadi kalau ini kan paling kalian udah nggak asing lagi kan, karena ini itemnya sering kalian dapatkan ketika kalian nge-break, ketika kalian lagi BFG gitu guys. Nah, tapi beda sama item pintu satu ini cuy. Pasti mungkin beberapa dari kalian masih pada ingat guys dengan pintu satu ini cuy. Jadi dulu guys, Grotopia itu pernah ngeluarin pintu ini ketika kita membuat akun baru guys. Jadi ketika kita bikin akun baru dari nol, akun itu ketika kita menyelesaikan Grotopia tutorial lah gitu guys, kalian bakal mendapatkan 2 Grotorial Entrance cuy. Yang mana yang bisa kalian taruh di world kalian lah gitu. Jadi ini semacam kayak modal dari GT gitu guys, biar para player baru itu ketika dia bikin world udah ada pintu guys. Karena kan seringnya dulu itu guys, kalau dulu itu seringnya player-player baru itu dia nggak paham guys soal world itu harus diamanin, nanti barang-barangnya hilang guys. Nah, makanya Grotopia itu ngasih pintu ini coy buat para player baru. Ceritanya ya biar mereka aman aja gitu guys. Jadi habis nge-lock world mereka, mereka kasih pintu gitu guys. Jadi mereka nggak perlu beli lagi karena sudah dikasih gratis sama Grotopia. Nah, jadi intinya guys, pintu ini cuman bisa muat di backpack kita sebanyak 2 guys. Ini kalau kalian lihat kan di sini aku punya 1 guys, dan udah aku place satunya guys. Pokoknya kalian cuman bisa bawa pintu ini 2 di backpack kalian guys. Aku nggak tahu itu kenapa, intinya mungkin karena Grotopia pengen membatasi aja gitu guys. Nah, tapi guys, sayangnya pintu ini sekarang udah nggak diproduksi oleh Grotopia lagi guys. Jadi aku lupa juga sejak kapan guys. Pokoknya sekarang kalau kalian bikin akun, kalian nggak dapet lagi pintu ini cuy. Kalau nggak salah kan cuma dapet WL kan, My First World Lock kan. Nah, Grotorial Entrance ini udah nggak bisa kalian dapatkan lagi guys. Jadi apakah ini bisa kita katakan item langka guys? Bisa sih guys, karena sekarang aku rasa stoknya itu sudah sedikit cuy, karena nggak diproduksi lagi kan guys. Jadi ini bisa dikatakan item langka. Tapi apakah ada fungsinya bang? Enggak sih guys, fungsinya sama kayak pintu-pintu doang sih guys, cuman warnanya aja yang beda. Jadi ini yang spesial itu dia cuman kalau sekarang itu ya langka guys, seperti itu. Kalau dulu ini nggak ada harganya guys, sumpah. Orang-orang jual ini mungkin di harga 50 per WL guys. Pokoknya ini item nggak ada harganya dulu guys. Tapi sekarang kalau kalian tahu ya, ini ada harganya cuy. Sumpah guys, ini sekarang itemnya aku beli tadi 2 per WL cuy. 2 WL each guys. Jadi ini aku beli 2 berarti 4 WL guys. Dan itu juga nyarinya lumayan sulit guys, karena orang yang punya ini stoknya juga sedikit cuy. Nah, ini bang, katanya cuma bisa bawa 2, kok bisa dijual 50 per WL guys. Nah, intinya ini itemnya bisa di drop ya guys ya. Nih kalau kalian lihat ya, ini itemnya bisa di drop cuy, cuman kita cuman bisa bawa 2 doang guys gitu. Jadi orang kalau jual ini dia di drop di world, terus trade world key cuy. Nah, jadi Grotorial Entrance ini ya nggak beda dari pintu biasanya cuy.
Nah, menurut kalian gimana nih guys soal item satu ini? Karena item ini nggak bisa displice ya guys ya. Nih kalau kalian baca ya, this item can be splice cuy. Jadi nggak bisa dibikin lagi cuy, nggak bisa didapatkan lagi cuy, karena Growtopia udah menghapus sistem Growtorial ini waktu kita bikin akun baru gitu cuy. Jadi menurut kalian ini kira-kira itemnya apakah bakal punah di Growtopia guys dan menjadi item yang harganya itu selangit? Ayo guys, menurut kalian gimana nih cuy? Aku cuman pengen ajak kalian berpikir guys, apakah ini item yang worth it untuk kita investasikan guys? Atau ternyata masih banyak di luar sana orang yang menimbun pintu ini cuy. Pokoknya kalau aku tadi cari-cari di Discord ya guys ya, ini itemnya orang yang punya, yang jual masih ada guys. Tapi ya stoknya sedikit cuy, nanti aku kasih tunjuk ya. Di sini aku bakal langsung aku hancur aja ini guys, biar pintu kita jadi warna putih cuy, biar mantep ya kan. Nah guys, jadi ini pintu kita udah jadi putih cuy ya. Jadi ini nggak beda ya guys ya, nih cuman kayak gini doang nih guys, nggak beda dari pintu yang lainnya cuy. Tadi aku nemu wordnya itu di sini guys, ini ya kalau kalian lihat ya, ini stoknya cuma 60 tadi guys, ini sisa 58 nih. Begini guys, harganya 2 WL each cuy. Dan kalau kalian lihat ya di sini, misalkan aku mau beli 4 guys, nah ini nggak bisa guys, you don't have room in your backpack guys, karena kita cuman bisa bawa 2 guys di backpack kita untuk pintu yang putih ini. Jadi di sini mungkin aku bakal beli berapa ya guys, beli 10 kah guys, karena aku rasa ini mungkin itemnya bisa kita jual lebih mahal. Pokoknya ini resiko ditanggung kalian masing-masing ya guys ya. Kalau aku sih mau beli nih, aku beli aja 10 guys, dan aku jual di vending aku mungkin di harga berapa nih guys kira-kira, di harga 5 WL each kah? Aku nggak tahu apakah nanti video ini bakal booming guys, dan nanti stok dari Growtopia entrance ini bakal habis guys, aku nggak tahu sumpah. Jadi di sini aku bakal taruh di vending aku guys, mungkin di depan sini aja nih, kita beli dulu guys, karena aku mungkin bakal jual aja ini 5 WL guys. Siapa tahu ada yang mau beli ya kan guys, para sultan di Growtopia siapa tahu tuh guys mau beli guys. Kita beli-beli dulu, intinya kita harus bawanya 2-2 gitu guys, gak bisa langsung banyak gitu cuy. Oke okay? Jadi kalau 2 WL satunya berarti 10, aku modalnya 20 WL guys. Kita lihat aja apakah nanti bakal ada orang yang beli cuy. Karena ini itemnya emang gak diproduksi lagi guys, kalian baca-baca aja di wiki guys, ini itemnya udah gak ada lagi di Growtopia. Ya yang ada ini cuman player-player yang nimbun guys gitu. Jadi dulu itu guys, karena mungkin ya ditariknya item ini, dihapuskannya item ini karena dulu itu banyak yang nimbun guys. Jadi para player Growtopia itu bikin akun baru, terus dia drop guys, terus dia bikin lagi akun baru, dia drop ini pintunya itu guys, gak dia taruh di word dia gitu cuy. Terus bikin lagi akun baru, dia drop, bikin baru lagi, dia drop. Jadi bisa profitan gitulah guys intinya kalau dulu itu cuy. Jadi ada orang yang nimbun sampai 1000 guys. Aku gak tahu apakah sekarang keberadaannya masih ada atau enggak gitu guys. Dan intinya ini pintunya ini kalau kita break hancur ya guys ya, nggak bisa kita dapatkan seatnya, dan nggak bisa kita nggak bisa balik lagi untuk ke backpack kita, karena bukan permainan item cuy. Begitu ya guys ya. Oke, di sini aku udah beli berapa nih guys, udah beli 8 kan, kita mungkin beli 10 aja guys, kita coba-coba aja, karena mungkin ini pintunya bakal kepake juga sih buat aku guys, siapa tahu ya kan kita perlu. Ternyata malah mahal guys harganya, jadi mending kita beli aja di sini. Karena aku pernah ngecek guys di Buidor, di Buidor itu, Buidor yang ini ya guys ya, ownernya itu jual harga kalau nggak salah sekitar 10 WL atau 15 WL, aku lupa guys. Dan sekarang kalau kalian lihat ya, ini pintunya habis cuy, atau sold guys. Jadi mungkin pintunya ini sih worth it mungkin ya guys ya, nih kalau kalian lihat ya udah sold cuy. Dan kalau kalian lihat juga nggak ada guys orang yang jualan pintu itu di sini cuy. ada, kita langsung taruh aja guys 10 WL ya guys ya. Oke, kita taruh aja guys. Nah begitu coy. Oke, semoga aja ada para sultan yang mau beli ya guys ya. Oke guys, jadi itu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.